Sabtu 18 Februari di tahun 2023 diketahui nama dari Siva Magnolia sedang bersama Tiara Andini dan juga ditemani oleh Alsyad Ahmad di bandara yang ada di kota Jakarta. Dan pada momen tersebut nama dari Siva Magnolia bersama Tiara sedang menuju dari kota Jakarta menuju ke kota Semarang. Dan pada momen tersebut Siva sepertinya sedikit iri ya teman-teman dengan kursi roda yang dipunyai oleh Tiara Andini bersama Alsyad Ahmad. Dan memang kursi roda tersebut sering kali dipakai oleh para public figure yang ada di dunia ini, bukan hanya ada di Indonesia saja teman-teman. Lalu mungkin teman-teman sebagian besar telah mengetahui nama dari Tiara Andini bersama Siva Magnolia pergi ke kota Semarang untuk menghadiri acara konser yang diadakan pada tanggal 18 hingga 19 Februari di tahun 2023 dengan tema Sounds of Downtown. Dan nama dari Tiara Andini bersama Siva Magnolia akan tampil atau sudah tampil pada tanggal 18 Februari di tahun 2023. Lalu pada esok harinya, tepatnya pada hari Minggu, 19 Februari di tahun 2023 akan ada jadwal dari Leo Terkinting bersama Mahalini Raharja dan juga ada Rizky Febian yang akan tampil di kota Semarang. Dan menariknya pada tanggal 18 Februari di tahun 2023, nama dari Siva Magnolia tampil terlebih dahulu baru Tiara Andini. Tetapi setelah Siva tampil, di sini Siva memilih untuk tetap stay di panggung ataupun stay di lokasi tersebut ya teman-teman, tidak langsung pulang. Padahal di sini nama dari Siva Magnolia bisa saja memutuskan untuk langsung pulang, tetapi berbeda yang dilakukan oleh Siva, di mana saat setelah Siva selesai tampil, Siva memilih untuk berada di lokasi yang sama untuk melihat penampilan dari para musisi Indonesia setelah Siva tampil, seperti ada musisi dari JKT48, bahkan Siva juga menunggu penampilan dari Tiara Andini. Seakan-akan hubungan dari Siva Magnolia bersama Tiara Andini semenjak dari kompetisi Indonesian Idol season yang ke-10 masih tetap terjalin, bahkan semakin dekat hingga saat ini. Jalannya pelan tapi iya berat ya. Udah mending masih bisa jalan kan? Ada cover lagi. Iya. Kelakuan. Hai guys, kita lagi konvoy di bandara. Konvoy tapi aku manual ya. Jadi kalau dia masih manual. Aku sama Titi udah otomatis. Dia mundur. Seru banget. Kenapa sih kayak udang? Tidak terlalu ini. Balapan.